Assalamualaikum. Selamat sore, salam olahraga. Saya dari pelatih Gunung Panging. Ada sedikit hal yang perlu saya sampaikan. Masalah ketua yang telah terlantik. Kan itu. Kita ini bukan tidak menghargai, kita menghargai siapapun yang melantiknya. Tapi kalau enggak kan kita saling harga menghargai satu sama lainnya. Contoh macam Koni satu kali kita hargai. Pelatih yang di mana-mana macam di Bekasi pada pelatih, macam di Semarang pada pelatih kan itu. Kami itu tidak apa, tidak sebenarnya tidak melarang siapapun yang dari ketua. Tapi adalah sebenarnya itu Pak kata orang Melayu ada tegur sapanya. Kan itu ini kan tidak. Tiba-tiba ada tua, entah kapan dilantik, entah kapan ada pemilihan, saya kurang tahu juga itu. Tapi kalau dalam peraturannya kan yang memilih kan itu kan setiap pelatih di sana kan gitu. Tapi ini kan enggak. Bukan saya aja yang dekat di Mekalis tidak tahu siapa ketuanya. Tiba-tiba sudah ada tua, ketua yang terpilih kan itu. Jadi saya pun heran juga nih. Jadi ini istilahnya kayak mana ceritanya kepengurusan ini? Apakah memang itu memang aturannya kan itu? Jadi kami ini dari Bengkalis juga istilahnya bukan itu macam tidak, maksudnya tidak apa namanya itu tidak dihargai sama sekali kan itu. Paling enggaknya Tony juga mengetahui kan itu. Ini kan enggak tiba-tiba ada ketua.